Syekh sambil menganggukkan kepalanya mengatakan, Inna tuyur ala ashkaliha taqa. Diulangi dua kali. Sesungguhnya burung-burung itu akan hinggap dengan burung-burung yang sejenis dengannya. Diulangi dua kali oleh Syekh. Subhanallah. Kenyataan, realita mengabarkan kepada kita bahwa memang benar. Orang akan berkumpul dengan yang setipe dengannya. Ucapan ini sebenarnya bermula dari atau sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudun mujannadah, bahwa jiwa-jiwa itu akan selalu berkumpul, berkawan, bersatu dengan yang sejenis dengannya, yang dikenal sama dengannya. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Jiwa-jiwa ini yang saling mengenal, sesuai, cocok, setipe, satu karakter, dia akan bergabung. Cocok. Dan sebaliknya, kalau jiwa ini tidak saling mengenal, enggak pas, enggak connect, ya, enggak cocok gitu. Ya. Ini orang yang suka kalau menyampaikan berita tersebut tenang, tidak terburu-buru, jujur. Dia akan senang dengan orang yang sama juga. Kalau menyampaikan data atau informasi tersebut jujur dan sebaliknya. Kalau dia seperti itu, didatangi dan berkawan dengan orang-orang yang tidak jujur, enggak betah berkawan dengannya, enggak cocok. Begitu juga manhaj. Seorang yang manhajnya lurus, benar-benar berjalan di atas al-manhaj salafi, senang kepada ulama dengan bentuk-bentuk kesenangan dan kecintaan yang jujur, terbukti dalam ucapan dan amalannya, dia akan senang berkumpul dengan itu. Begitu berbeda, ruh atau jiwa ini tidak saling mengenal. Ternyata orang yang ada di dekatnya itu manhajnya berbeda, maka akan berpisah. Ini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis. Nah, dan realita membuktikan itu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika saya sampaikan hal ini pada waktu itu sebagai amanah, jawaban masyayikh bahwa mereka tidak mengenal orang ini, dan Syekh Ubaid dengan tegas menyatakan majhul, dan agar kalian tidak menyambut atau mengundang orang-orang majhul,